hanya satu tiang saja itu mengalami kesulitan untuk kita komunikasi. Sedangkan setelah bawa pasang power ini baru masyarakat dari kota juga di sini jaringannya cukup luar biasa dan jaringan sudah bagus, jadi dari bagian kota juga mereka arah ke sini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Yahu Kimo khususnya dinas yang terkait. Dan kami masyarakat Dobon Dua sangat menyampaikan terima kasih atas pasang towernya. Kami ada di jembatan Kalibuatan di sini. Kebetulan di sini jaringannya bagus. Setelah kami pantau sampai di Kali T, jarak dari tower nomor 2 ke sana itu sekitar 2 kilo atau 3 kiloan. Jadi kita balik ke arah kota. Kota DKI Kabupaten Yahu Kimo. Kita dari sana ke sini sekitar 1 kilo. Cukup lumayan, kami sementara ada di jembatan sambil pantau perkembangan jaringan. Jadi ya, lumayan dan tercepat di kota DKI sini. Jadi para pengguna media sosial yang mau cepat atau mau aktivitas yang mau kirim yang cepat ya bisa berkunjung ke sini.